Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di Mega Surya Siete. Yang pastinya pada video kali ini, Mimin akan mengupdate trailer Asmara Dua Dunia pada episode keempat yang akan tayang pada hari Kamis, 3 Maret 2022. Di episode sebelumnya, seperti yang kita ketahui, jika Selfie mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nico, Selfie memberikan cincinnya kepada Nico yang terbakar sengatan matahari. Hingga akhirnya Selfie pun terbakar sengatan matahari. Nah, terlihat di cuplikan trailer selanjutnya, akhirnya Nico tampak bersama Selfie. Sepertinya Selfie berhasil selamat ya teman-teman setelah terkena sengatan matahari. Selfie mengorbankan dirinya untuk menolong kakaknya Nico. Tampaknya Nico sangat sedih dan menyesali apa yang telah terjadi kepada Selfie akibat pertengkarannya dengan Rian. Di adegan selanjutnya, Selfie pun meminta Rian untuk memberikan cincin batu merah itu kepada Nico. Selfie pun mengancam Rian tidak akan bertemu lagi dengan Rian jika Rian tidak memberikan cincin itu kepada Nico. Di adegan lainnya, Nico tampak berada di atas sebuah gedung. Nico seperti sedang berusaha menyelamatkan seorang perempuan dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Tampaknya perempuan itu bukan lain adalah Kirana yang selama ini Nico cari. Tampaknya ya teman-teman, Nico sudah berhasil menemukan Kirana. Dan Nico sedang berusaha menyelamatkan Kirana agar Kirana bisa hidup kembali. Apakah Nico akan berhasil ya teman-teman? Kita simak aja ya di episode keempat besok malam.